Alhamdulillah airnya sampai juga di hotel Grand Aceh. Setelah perjalanan lebih kurang 14 jam ya dari Aceh Singkil, alhamdulillah sampai di lokasi hotel. Beginilah pemandangan dari atas hotel, nampak semua rumah sampai ke ujung sana. Ya, alhamdulillah rabbal alamin. Perjalanan jauh untuk meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya. Walaupun di bulan puasa ini, ya kita harus tetap semangat, fokus untuk belajar setinggi-tingginya ya, untuk meraih ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. Dan kegiatan kali ini adalah merupakan kegiatan pembekalan NSBPB, yaitu pembekalan narasumber, calon narasumber berbagi praktik baik bagi peserta-peserta yang telah lulus seleksi tulis dan seleksi berkas beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT masih diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di acara ini. Walaupun di bulan puasa, tentunya semangat untuk menuntut ilmu tidak akan pernah pudar ya. Terus akan belajar lebih dalam lagi tentang praktik-praktik baik yang kita lakukan di sekolah kita. Dan bagi peserta yang nanti telah lulus kurasi video praktik baik yang telah diunggah ke PMM, platform mereka mengajar, itu bisa diundang melalui aplikasi PMM bagi instansi-instansi pendidikan yang membutuhkan materi ataupun video tentang praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Oke, mudah-mudahan berkah dan tetap semangat. Pendidikan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.